In 3, 2, 1, close the door. Hit. Enggak, itu justru gua kasih biskuit lo ya, biskuit ya. Kenapa biskuit? Enggak tahu gitu ya. Oke. Kita udah hampir sebulan enggak main Build a Bot, guys. Betul. Ini game tidak ada update, tidak ada apa-apa, cuma game ini selalu seru buat gua. Karena kita rahasianya katanya 4 rahasia di sini dekat air terjun. Mah? Air terjun? Kan ada air terjun kemarin. Air terjun kiri dong. Katanya ada rahasia air terjun. Kotak harta karun yang lain katanya. Itu air terjun. Di situ kah? Selain ada harta yang kita temukan di ujung. Hah? Ada katanya dari satu stage itu belok kiri gitu katanya. Itu ke kiri. Itu ada air terjun, ada air terjun itu. Itu ada air terjun. Coba ya. Berarti oke. Berarti gini, kita bikin yang bisa kita gerakin. Yang bisa kita kendaliin. Betul sekali. Kan ada kan tuh. Gue penasaran deh. Misalnya kita masing-masing punya kursi yang motorboard itu kan, nah yang kayak si gue ini kan. Terus satu kapal nih, ya kan? Ah. Siapa yang bisa kendaliin kapalnya? Jadi kalau kita bertiga sama-sama satu belok kiri, satu belok kanan, kapalnya ikut yang mana? Kayaknya enggak bisa deh. Nih. Oke. Okay. Iya. Okay. Itu coba lu kiri kananin dulu. Kalau mesinnya bisa gerak berarti baru bisa dikontrol. Bisa. Bisa gerak. Ayo Kyong bikin, Kyong. Sendiri kita bikin. Iya, kita ke sana. Jangan malas. Jangan gaji buta, Ayo, enggak males. Ayo kerja. Iya, Pak. Ayo Kyong. Oke, okay, gua bikinnya gini aja deh. Ini seharusnya balance ya. Apa sih kalau gue dia selalu ke tengah sendiri? Okay. Ini deh. Gue pilih dulu aja dah. Set. Kita coba cek buat harta karunnya ya. Ini yang gue suka dari game ini tuh melatih kreativitasan dan lucu gitu loh. Padahal gak ada update apa-apa tapi gue selalu suka sama game ini. Gue masih bisa. Oke dah, yang penting bisa jalan dulu gue. Iya, gue juga. Ini save dulu kali ya kapalnya. Gak usah, cuma kayak gini kan. Gue begini aja deh. Ini taruh tengah-tengah sini biar balance aja. Oke. Oke, semua harus biar balance. Gini deh, gue kasih pemberat dikit, Bray. Tak keberatan, Bray. Enggak, Bray. Kok malah gue yang duduk. Udah nih. Udah gue. Tunggu deh, gue simpel banget dah bikinnya kayak gini. Enggak gimana. Gue juga udah. Weh. Gue cuma kotak tau, biasa nih. Ayo. Mesinnya di mana, Kyong? Di bolongan. Oke. Oke. Siap nih ya. Siap. Luncurkan lah ya. Yes. Weh. Kita enggak tahu isi dalamnya apa juga, Kyong. Iya. Explore dulu. Ayo, Kyong. Kyong, duduk, Kyong. Wait. Let's go. Keberatan dia enggak bisa gerak aja. Oke, udah. Yes. Dah. Oke, ke kiri ya. Iya. Katanya ada rahasia katanya. Kita cari. Ini di kiri, Kyong. Ini. Kita belok kiri. Let's go. Ini kan? Right, ya, belok. Oke. Hop. Hah. Gua bisa masuk? How? Itu bukan yang ini deh. Woi. Ada lagi yang mana? Hah, gua masuk. Kok lagi? Gua di mana? Gua gelap banget. Loh, gua. Loh. Guys. Lah, Kyong. Kapal gua mana? Naik ke gua. Kapal lu di dalam kayaknya, Kyong. Di dalam tadi gua juga masuk. Ya, terus gimana dong? Nih. Kyong mati. Kyong mati. Bentar gua jemput lu, Kyong. Tenang, Kyong. Gila, gue ngelawan arus sama Bambang. Akyong the Sailor Man.
Itu kapal lu, Kyong, gua liat Kyong. Eh, itu kapal lu situ, Kyong. Wah, kita bisa jalan di rumput, Bray. Kapal lu bukan Kyong. Kita kapal gua itu. Ya udah, ayo naik Kyong, cepet Kyong. Mang, 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 lu bikin tempat duduk aja di tempat lu. Gak bisa, kan udah jalan. Jalan. Ayo. Duh, kita coba deh sampai di sini deh. Gua kita explore sampai ke depan-depan, katanya ada air terjun belok kiri. Oke. Kan ini juga deh kayaknya enggak mungkin di stage-stage awal deh. Udah ya, gua lurus ya. Lurus ya, lurus. Ya ampun. Awas, awas, ada ini. Ada batu, guys. Ya. Weh, ulang kali ya, ulang kali ya. Si Akyo mati. Oh ya udah deh. Gua ditabrak sama kapal orang. Ulangnya gimana? Enggak bisa. Oh, ya juga ya, kan bisa bunuh diri. Oke. Udah. Berarti kita bikin yang proper nih. Sendiri-sendiri kan tetap kan? Iya. Yeah. Biar kita bisa tahu yang mana dulu tempatnya. Tempat harta karun itu berada ya. Ada sih sebenarnya di komen gue, tapi gue lupa di mana. Sebenarnya, weh, weh, dia langsung muncul kapal dia. Weh, oke. Okay. Kapal Akyong kena imbasnya. Kalau gitu, kalau lo mau main laut, oke, gue juga punya. Gue nggak tahu nih kapal gue bisa gerak atau tidak. Yes. Sebenarnya tidak bisa. Udah, gue udah nih. Kapal gue nih, kapal andalan gue. Lu gak akan siap. Ayo Kyong, kita tunggu Kyong. Kyong, lu bikin apa load Kyong? Gue bikin, gue bikin yang simple aja, gue bikin yang kecil. Oh. Kayak tadi. Oke, gue gak mungkin bisa gerak sih. Udah, gue di belakang nah, Bambangnya nanti. Gerak sih, taruhan gue. Ayo gue udah ya. Ayo Kyong. Kenapa gak di laut aja Kyong? Oh Kyong udah. Let's go. Udah gue. Ayo. Let's go. Gak bisa, gak kuat. Gue nungguin Bambang, gue di belakang Bambangnya nanti. Gue gak kuat. Iya. Lu bukain jalan Bang. Gue sama Kyong di belakang lu Bang. Ayo Bambang. Ayo Bambang. Kamu pasti bisa Bambang. Lindung aja ya gue. Ayo Bambang. Gue sama anak-anaknya Bambang juga nih. Kapalnya nanti aja nih yang pas itu loh. Iya. Gue setiap kali mapnya akan gue explore semua sih. Jadi misalnya nih gue kan cuma belok-belok gitu loh. Oke, masih aman Bambang. Butuh berapa? Hati-hati Bambang. Gue tetap di belakang Bambang. Belok semua. Eh, yang waktu itu kita naikin kapal Titanic-nya si viewer itu dia gerakinnya pakai apa sih? Bukan pakai mesin ini kan? Kayak beda deh. Mesinnya kayaknya ya. Bambang masih kuat dan dia ada pintunya, coy. Dia ada pintu, coba. Ini gua mau coba nih. Aduh. Kalau ada jalan kita masukin aja ya. Gak ada, air terjun kan? Air terjun. Apa yang pas udah di akhir? Itu kan, kali. Ya, air terjun yang ujung. Gua lupa di stage apa gitu kata dia. Pokoknya gua nanti Bambang kalau udah mulai hancur, gua langsung ngedeket, gua langsung lompat ke gua Bang. Oke, siap. Gua ini kayak apa? Kapal ini gua darurat. Rescue. Iya. Gak ada lu. Belum bahas si stage 3 ini. Oh, ini si Gurita. No. Si Gurita ini. Oh. Air. Oh. Berarti ini harus lewatin cepet dong. Nah, stage apa lagi cuy? Tutup piano. Woi.
What? Baru. What? Woi, woi, kyong, kyong, kyong. Kita diserang. Diserang lagu. Musik, cuk. Menghindar, menghindar. Kita diserang musik. Aduh. Gua sih di belakang Bambang aja sih. Woi, ada musik. Hajar, Bang. Hajar ya, hajar, hajar. Itu musiknya emang damage enggak kan? Kayaknya. Ini coba gua ke kiri ya. Woi, musiknya sampai sini. Woi, ada kereta, cuk. Oh, woi, 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 woi. Woi, 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 woi. Coba bisa ke kiri enggak, Kyong? Enggak bisa, enggak bisa. Gua di sini. Bisa tambah kereta. Igo, ya. Oh, enggak. Ed, gua berhenti. Gak ada ini. Ini paling gampang stage-nya. Coba gue cek ke depan dulu. Gue melihat situasi. Apa? Wow, baru lagi. Wow. UFO. UFO. Ada UFO tuh. Guys, guys, jangan kena UFO-nya, guys. Guys, cahayanya jangan sampai kena, guys. Enggak kena. Coba gue akan meledak. Oh, 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 oh. Apa? Gue tidak ada tempat duduk. Main. Oh. Berhenti, stop. Oh, gua botak. Lu udah botak. Sini, Bang. Ke gua, Bang. Oke, aman ya. Tim rescue sudah siap. Woi, basoka, ada basoka. Ya, gua botak. Gua botak, Kyong. Kyong, gua botak. Kyong, gua di basoka. Maju, biar cepet, Kyong. Kyong. Bisa, Kyong. Kyong, gue botak, Kyong. Kyong. Nice, Kyong. Tolong, Kyong, rambut gue, Kyong. Gue belum ke Udin. Kyong, ya! Kyong! Lah, kursi gue hilang. Gak bisa. Gue juga gak ada kursi. Ini lu gak liat gue tuh. Itu di kiri ada rumah. Terdampar, Yogi. Oke. Tunggu saya, teman-teman. Bisa, guys. Lu percaya enggak sih enggak ada yang mustahil di dunia ini? Woi, gua udah lawan batu yang gede. Ini di depan ya? Gua di depan, tapi gua udah enggak ada kursi ini. Sama, gua juga enggak ada. Gua botak dan gua enggak ada kursi, gua berdiri ini. Woi, ini batu gede banget. Aduh, udah sakit. Are you ready? Sakit. Do you ready? Oh, gua ke sini. Ah, gua mati. Mati. Kyong, gua mati, Kyong. Gua ikut kapal orang, Kyong. Gua mati. Ya ampun. Kyong mau nebek kapal orang, sumpah, Kyong. Kita tapi kenapa gua mati ya? Kita enggak pernah sampai ujung pakai kapal sendiri enggak sih ya? Selalu pakai kapal orang. Gue mau coba bikin kapal. Gue mau coba bikin kapal sendiri sekuat mungkin. Bisa nggak sampai ke ujung? Pakai kapal gue. Gue buat kecil aja kapalnya. 5 aja deh, 5x5. 5. 3, 4, 5. Oke, cukup. 5x5. Oke. Ceklek. Sekarang gue mau bikinnya tuh kayak gini nih. Gue buat kecil-kecil cabai rawit lagi nih. Pokoknya kapal gue selalu kecil dah. Gue harus buat 2 fondasi kayaknya deh. Gak bisa, satu gak kuat tahu. Harus 2 fondasinya. Woi, Akyong kenapa tuh diem? Oh, ada quest-questnya, guys. Ternyata, guys. Gue baru lihat ada quest ternyata, wey. Ayo. Di mana, guys? Lo ke shop terus yang gambar. Apaan nih? Apa tuh? Sampingnya save. Oh iya. Ada quest ternyata. Dah, gue duduk. Gue udah start. Ayo. Oke.
belum, Kyong? Udah, gue udah duduk. Okay. Oh iya, gue gak bisa jalan, gue bisa kanan kiri. Woi, itu kapal. Lu lihat mesin gua, dua jauh banget, Roy. Mesin kapal ada di mana, cu? Mesin gua jalan-jalan, boy. Woi, 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 woi. Woi, woi, woi. Hah? Kan, kata gue. Apa? Bener kan, gak bisa maju mundur jadinya mesin lu gak guna. Ini bisa, lihat dong. Bisa kiri kanan. Tuh. Ini lihat dong. Tuh. Mesin lu kan air, Bray. Ya kan emang bisa. Eh, Bapak, kok ada garis segitu sih? Apaan sih? Mesin gua. Mesin. Ya, ya ampun. Weh, gua kayak rumah jalan ya, ada jendelanya. Ayo langsung gas, saya bisa nih sampai pojok nih. Kita dibukain jalan kok sama itu kapal depan. Gua nanya sama kantu dah. Tenang tuh, tuh itu bukain jalan kita tuh. Sumpah, sumpah. Sumpah. Dia kapalnya gede banget. Wah. Jangan, jangan nabrak. Oh, oke, gue lewat dulu deh. Waduh, ini lihat banget kapalnya. Sini. Ya. Gue nempelin kapal Bambang aja dah. Woi, woi, itu konsepnya, Bay. Bukan gua, okay. Yoki. Gue lewat mana ya? Lewat sini deh. Gila, dia bisa balik lagi. Kapal dia. Oke, ini aman. Let's go. Gua akan ke bawah kapal dia. Oh, lu mau masuk ke bawahnya? Bisa gak ya? Gak bisa, kita kayaknya terlalu tinggi deh. Gue harus pelan-pelan banget nyetirin nih. Gue kan di sini. Biarkan dia yang bekerja. Oke, okay, kalau itu mau lu, gue akan nyangkutin kapal gue juga. Ya tapi hancur tahu guys. Ya benar di air terjun bang. Set, set. Ya, dia. Woi, dia bisa jalan-jalan, sumpah dia sih udah keren banget. Woi. Tuh dia bisa menikmati hidup. Kita gak bisa menikmati hidup, Blay. Gak bisa. Di quest bukan sih. Gak tahu. Woi, dia nabrak kereta menang mana ya? Sumpah dia enak banget, dia bisa duduk gitu coba. Ini kayak woy. Quest gitu. Oh, gak deh. Oh iya deh yang di quest kayaknya. Kok kapal gue ditembakin sama kantusiasi? Jangan dong. Eh, dia mati. Eh, kantusiasi. Naik, naik. Eh. Hah? Dia naik kapal gua. Dia duduk di kapal gua. Mana ada? Ini duduk di kapal gua. Di gua enggak ada, cuy, sumpah. Lu di mana, boy? Olah dia, lalala, dia terbang-terbangan. Dia di kapal gua. Dia mau masih mau balik ke kapalnya dia tuh. Eh, hey, bisa kan tuh sih? Bisa naik. Naik kan tuh sih. Nice. Hei, hei. Weh. Eh, kayaknya nge-lag ya, deh. Ya. Kapal Yogi. Motor mati tadi. Naik, naik. Nah. Udah. Ayo bisa yuk, bisa yuk. Naik lagi yuk. Gimana cara dia? Ya, dia mati dong. Masuk, masuk. Nah. Belum mati. Dia masih kuat. Woi, kapal gua bolak-balik. Ya ampun. Aki, woi, woi. Oh. Oke, gua akan diem di bawah kapalnya dia. Enggak bisa. Oke. Gua ditabrak Bambang jadi begini. Guys. Oke. Guys. Gua nembus lagi. Guys. Kok gue gini ya? Eh, Yogi juga kemarin. Guys. How? Man, mesin kapal lu masih tertinggal di tempat start, Bang. Ya ampun, Yogi. Ya, tabrak dong, tabrak dong. Tabrak dong, Kyong. Nih. Enggak apa-apa. Oh. Gua sama Bambang terbalik. Gua masih bisa ngikutin dia kok. No way. Wah. Tempatnya
tadi gue harus cabut, gue cabut duluan guys, gue cabut duluan. Weh, gimana nih gue cara cabut ya? Gue terpontang panting. Gue botak, tolong disamper gledek gue. Gue harus naik ke kapal dia kayaknya deh, bisa nggak ya? Ah, gue cep. Gue mati. Wah, depan gue tornado. Saya mati. Tidak bisa, sulit. Saya mau menyusul teman saya, bagaimana caranya?